Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pemasangan untuk 3 buah jok motor ini yang ada di depan kita ini. Di sini ada motor Satria Hiu. Sorry guys. Ini Satria Hiu dibikin apa nih, yuk? Rotres ya. Jadi untuk membentuk busa rotres di Kalimantan ini dikenakan biaya 150 seperti ini. Kalau memakai busa baru yang ada di sana itu dananya sekitar 250, itu untuk busanya aja. Dan motor ibu guru ini ada motor ibu guru sini. Ini pakai motor Jupiter Jet One. Ini Jet One ini fibernya belum ada dijual ya, di dealernya belum ada jual fibernya. Kalau untuk busanya ada, sama Jet New sama busanya. Nah, seperti ini penampakannya. Fisiknya motor Jet One yang sering pecah, orang itu sering rusak di sininya, pecah. Ini enggak ada jual kan ya fibernya. Nah, untuk yang mengalami rusak seperti ini kami belum ada jual untuk stok ini ya. Entah kenapa dealer itu ya, garapnya tidak mengeluarkan. Kalau untuk Jet New-nya ada gitu. Kalau untuk Satria F-nya fibernya ada. Busanya lengkap. Apakah stok di dealernya ini pengeluarannya dibatasi atau gimana, kurang tahu saya. Karena busanya ini masuk sama busa Jet New. Jadi ada dua motor ya, Jupiter Jet itu yang terbaru, Jet New sama Jet One. Tuh. Kalau ini punya apa nih? Punya Mio. Mio J kah? Nah, jadi kelemahannya busa fibernya untuk Soul JT ini mudah pecah fibernya. Di sini ada kami jual harganya 150 ya. Jadi untuk tipe motor Mio M3 Soul GT GT125 itu fibernya, kelemahannya buat ondelernya mudah pecah tuh nih gitu ya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa like dan subscribe supaya channel saya bisa berkembang untuk edukasi jok pemula ya. Yang mau merintis usaha jok, tonton cara bentuk busa, cara masang kulit ya, alat-alat yang dipakai itu semua ada. Jadi jangan kalian tanya, om pakai scalpers apa, isinya berapa, itu sudah ada di channel YouTube saya. Cari aja ketika servis jok Tenggarong menggunakan scalpers apa, isinya, scalpersnya gimana, anunya, itu semua ada. Nah, ini udah selesai yang satu. Ini memakai bahan imitasi Camaro. Jadi kalau Camaro aslinya tuh ini MBTEC. Mana? Nah, ini. Ini bahannya ini ada yang KW, ada yang ori. Jadi kalau kalian beli di online, toko online itu pastikan tanyakan merek barangnya apa. Jadi kalian tidak kecewa dengan pembeliannya. Jangan melihat hasilnya bagus, press-pressnya bagus, ketika datang barangnya dipasang itu molor ya. Karena kalau bahan variasi di memakai bahan yang biasa itu, satu mudah jamuran, kedua mudah molor, yang masangnya agak susah gitu ya. Kebanyakan kan kalian melihat model dari luarnya aja, tapi untuk kualitas kainnya kebanyakan enggak tahu. Kira-kira begitu penjelasan saya. Nah, untuk pemasangannya Jupiter Jet One ini sudah selesai, memakai bahan SPTEC yang kami jual harga 70.000. Nah, ini fibernya mudah pecah seperti ini, cuma susah cariannya. Oke, sudah selesai. Nah, kali ini Satria F dibikin rotres dengan anggaran sama kulitnya 250.000. Ibu ada channel YouTube juga? Iya. Nah, main-main aja, Pak. Tapi ada uangnya sudah? Nah, Ibu kembangkan aja. Nanti dia tuh nanti di pin di apa namanya, Google Action itu, iya. Nanti dibimbing tuh, Bu. Oh, iya. Penontonan sekian, tingkatkan video Anda gitu. Ini proses pembentukan busa rotres. Jadi pengerjaannya ini kalau dari nol ya, paling cepat itu 1 jam. Ini saya kasih tahu. Apabila lagi
busa ininya dasarnya ini kering. Nah, kalau seandainya basah gimana Om? Ya lebih lama. Karena apa? Kadang-kadang kita jemur dulu ya, dipanas. Nah, gitu. Nah, itu dibayar guys, pembayaran. Jadi gitu, prosesnya kita memakai busa bekas juga, cuma yang bekas masih layak. Gitu. Apa nama channel YouTube-nya, Bu? Biar dia promosikan di ya? Oh, ada dua. Wah, Ibu ini satu belum masukkan uang malah bikin dua, Ibu ini. Unggas Lestari. Unggas. Wah, tentang anu ya? Oh, melihara mentok. Oh, channel pendidikan, edukasi. Sukar Darwati tentang pendidikan, iya. Ya nanti saya subscribe. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya. Nah, itu. Kita lanjut proses pembentukan. Ini mungkin enggak saya upload sampai selesai, guys. Enggak. Karena kata bahasa Kuta itu lawas katanya. Lawas itu lama, guys. Nah, jadi untuk bagian pengikut YouTube saya yang di Sumatera, yang di Bali, yang di Riau ya, yang di Jawa apalagi. Kita balik kameranya. Ya, jadi penampakannya ya. Ini lebaran sudah ke berapa ini ya? Hari ke-6 enggak? Ke-7. Seminggu lah, guys. Nah, kita bahas lagi masalah fiber yang pecah tadi ini. Ini kan motornya ditinggal bawa joknya aja ini di bengkel. Jadi kelemahannya jok Mio Soul GT, Soul GT 125 itu fibernya mudah pecah. Nah, ini seperti ini ya. Mengongo ini. Ini enggak bisa diapa-apakan lagi. Harus ganti fiber gitu. Kenapa dia enggak ganti? Karena enggak ada dananya, kan begitu, ya kan? Ah, enggak, biar aja, Om. Kecuali nanti ada uangnya baru diganti ya. Ini punyanya Soul GT. Itu kelemahannya. Bukan berarti pernah diganjal seperti anu nih, kaleng dalamnya nih supaya enggak turun nih. Jadi dia naik tuh kayaknya. Ini bekasnya tuh. Ada bekas bulatan kaleng diganjal tuh. Om pakai lem apa? Nah, kadang-kadang banyak ambilkan kaleng lemnya. Nah, itu. Jadi kami menggunakan lem fog ini. Ya. Nih, seperti ini. Ini kalau lihat gambarnya ini seperti kekelawar atau burung-burung apa gitu nih, kumisnya panjang, tikus bisa jadi. Nih seperti ini lemnya, lempok. Kalau kalian enggak mau banyak belinya, beli yang 1 kilo ada. Harganya sekitar 70.000, kalau yang ini sekitar 170 ya harga di Kalimantan. 170.000 yang 2 kilo setengah beratnya nih. Bisa lem kayu, lem sepatu. Bisa juga kalau suami istri kurang harmonis hubungannya pakai lem ini bisa lengket, bisa nih. Nah, itu. Pokoknya di channel YouTube Om ini kalau kalian kan kadang-kadang tuh ada yang dengar, "Om, kok Om sering ngomel terus?" Nah, itu saya tuh bukan ngomel sebetulnya, guys. Mengedukasi anggota supaya itu dia tidak melakukan kesalahan lagi di dua harinya. Kalau kesalahannya hari ini salah, besok salah lagi, ya kan? Nah, jadi bisa merubahnya bagaimana. Jadi pendidikan itu tidak hanya didapat dengan lemah lembut, kadang-kadang dengan kekerasan, cuma mendidik gitu ya. Itu biarnya Om Wahyu ini sudah 5 tahun lebih nih ikut sama saya. Kalau ini masih 1 tahunan lah ya. Tapi kalau sudah bisa kan, ngapain kita ngasih tahu agak keras ya? Sebetulnya kan kalau ilmu itu kan kadang-kadang didapat tuh dengan cara halus ada, dengan cara kasar banyak gitu. Itu ya. Jadi disiplin kerjanya. Jadi buat kalian yang komplain masalah itu ya, lihat dulu channel YouTube saya. Oh, ini. Kita sebentar ya, ada terima telepon dulu guys ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya tidak mungkin menunggu yang ada di sana. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.